Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Harmin Chandra. Video kali ini saya ingin nih review nih master rem untuk Vantren yang mereknya ini nih Hasaki. Kan kebetulan saya lagi servis master senta remnya ya. Sealnya dia jebol ya. Sealnya jebol. Mana nih untuk seal bagian belakang. Nah, dia jebol nih ya, jadi remnya ngempos. Nah, jebol. Nah, ini saya beliin yang merek Asahi, kan merek Asahi nih. Memang kalau dari review-reviewnya merek ini kurang bagus ya. Kenapa ya? Ternyata ini penyebabnya nih ya. Sering bermasalah di bagian roda depan. Roda depannya tuh sering macet ya. Dia sering macet nih. Dari review teman-teman segala macam. Nah, ini penyebabnya nih. Ini kalau ini, nah ini nih. Ya. Kalau ini nih untuk master rem belakangnya ya. Kalau untuk master rem belakang, oke, masih bisa dipakai ya. Ini bagian belakang punya yang ini nih. Ini yang bawaan asli Vantren. Yang ini yang baru yang di Asahi. Ya, kita lihat ya sini ya perbedaan panjang pendeknya ya. Nah, kalau untuk diameter panjang dia sama persis ya. Nah, dia hanya perbedaan di sini nih. Ya, seal olinya ya. Seal olinya dia lebih kalau punya Vantren lebih tebel ya, kalau punya Asahi lebih tipis ya, tapi ini enggak masalah, yang penting dia enggak bocor bagian sininya nih, masih bagus. Ya. Nah, bagian depannya nih, yang bagian sini ini bagian penekannya atau bagian pistonnya nih. Ya, untuk yang Vantren dia agak lebih sedikit lebih maju dibandingkan yang merek Asahi nih, tapi nggak masalah ya, nggak masalah, dia lebih mundur, tidak masalah. Kenapa? Karena lubang yang ini ada lubang dalam sini nih, kan ada lubang dua biji nih, yang satu lubang buat masukin oli rem buat ditendang, yang satu lagi untuk pembalik ya, pembalik setelah direm dari master bawah dia akan balik ke atas ya, balik ke atas ya, jadi supaya enggak gancet ya buat di master bawahnya itu ya. Ini lebih mundur ke belakang sedikit, tidak masalah ya. Jadi yang untuk master rem untuk bagian belakang nih, belakang ini belakang ya, rear ya, bagian sini jadi pas bagi penonjok nih ya, penonjoknya yang di booster depan sini bisa dipakai. Nah, tapi yang jadi permasalahan sekarang adalah untuk master rem yang bagian depan. Nah, ini yang bagian depan atau depan ya. Ini depan. Nah, ini bagian front nih. Ya. Dia dipisah ya. Kanan kirinya pisah ini. Kalau yang di sini satu, ini satu nanti dibagi di bawah. Kalau ini pisah dari atas langsung kanan kiri ya. Nah, kita lihat di bagian pistonnya. Bisa dilihat ya sini ya. Kita samakan tuh di bagian yang paling ujung sini nih ya. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya ya, ini yang Asahi, ini yang asli bawaan Vantren, bisa lihat tuh perbedaannya ya. Nah, yang Asahi posisinya tuh lebih maju dia, lebih maju ya dibandingkan yang Vantren. Nah, permasalahan di sini nih, karena lebih maju, otomatis dia bakal nutup lubang kecil nih. Ada lubang kecil nih, nih. Kelihatan nggak ya nih di video nih? Nah, saya pakai flash coba. Nah, nih lubang kecil nih. Nah, nih ada dua ya. Yang satu lubang besar, yang bagian dalamnya ada lubang besar. Nah, yang ini ada lubang kecil yang tengah sini nih. Nah, lubang kecil ini ada lubang untuk pembalik minyak rem dari setelah ditekan dia balik ke reservoir. Ya, ke tabung rem. Nah, di sini lebih maju nih. Ya. Lebih maju, otomatis nanti lubang yang ini tuh dia bakal ketutup. Ya. Bakal ketutup sama ini seal ini. Kayak gitu. Kalau yang bagian belakang, ini kan lubang untuk oli rem buat penekan. Dia akan masuk bagian sini. Bagian sini nanti akan melewati ini nih, lubang-lubang ini nih, lubang-lubang ini keluar, nanti bisa tonjok dari sini, bisa ditekan dari sini, kayak gitu. Nah, itu jadi permasalahan kenapa
sering seret ya pada saat kondisi panas. Soalnya pada kondisi panas seal ini akan memuai. Biasanya memuai, dia akan lebih besar sedikit, memuai jadi panas. Otomatis rem gak bakal balik lagi, itu terjadi macet. Kayak gitu. Jadi rekomendasi dari saya tuh mendingan kalau memang diperlukan ya di seal, mendingan satu set ya, satu sama master ininya, atau kalau tidak nemu atau karena ini harganya lumayan mahal, ya kita ganti sealnya aja, kita piston tetap kita pakai yang lama. Kayak gitu. Soalnya merek ini nih tidak recommended ya. Bisa dipasang, pada saat dipasang awal tuh normal dia, bisa disetel, setelah itu gampang, normal. Cuma pada saat kondisi mesin sudah panas, itu yang jadi akan jadi permasalahan. Remnya jadi macet. Untuk bagian roda depan ya, khusus roda depan, roda belakang sih nggak ada masalah. Roda depannya jadi macet. Nah, lihat perbedaannya ya. Tuh, jauh banget perbedaannya. Nanti yang ori, kalau ini nggak masalah penonjok ini ya. Ini penonjoknya perbedaan tinggi nggak masalah ya. Kita kan ambil patokan dari sini nih. Soalnya kan nanti baut ini nih, baut penahan ini kan posisinya di sini nanti dia. Ini nggak masalah, panjang ini pun juga nggak masalah. Yang paling penting ini, karena ini dia terbagi untuk lubang sini. Oke, sekian edukasi atau info dari saya. Semoga info ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Jika lo ada yang ingin servis, kita bisa terima panggilan servis se-Jabodetabek dan Karawang. Sampai berjumpa lagi dengan saya. Bye bye.